Halo Mamen, jumpa lagi ya, bersama gua. Inilah salah satu tampilan arsitik yang akan dihadirkan dalam pesta pembukaan Olimpiade Tokyo 2020. Pagelaran ini menghadirkan teknologi canggih virtual. Upacara pembukaan akan diselenggarakan di Stadion Olimpiade Tokyo pada tanggal 23 Juli waktu 20 waktu setempat, atau pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dengan disaksikan setidaknya 850.000 penonton secara online. Walaupun digelar tanpa penonton, dipastikan acara pembukaan Olimpiade Tokyo ini akan berlangsung sangat meriah loh bro. Antara lain dengan adanya kembang api, parade atlet, dan akan ditutup dengan pertunjukan artistik. Pesta pembukaan ini mengusung tema United by Emotion, yang menjadi representasi dari kondisi dunia saat ini yang dilanda si COVID-19. Olimpiade ini dimaksudkan untuk mengungkapkan terima kasih dan kekaguman apa yang dilakukan di saat pandemi untuk membawakan kebaikan di masa depan. Nah, gimana menurut kalian? Bagus kan? Mari dukung Indonesia agar menjadi juara, oke Mamen? Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Terima kasih cuy. Salam olahraga malam.